Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang tidak masuk siapa hari ini? Kevin sama Gavin. Jadi kita akan membahas tentang nilai-nilai atau penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan di Amazuli. Nah, ini sudah ada gambar di depan. Kira-kira dari gambar ini ada salah satu anak yang bisa menyimpulkan ini perbuatan apa? Namanya siapa? Ya, benar sekali untuk Anastasia. Silakan di depan nanti. Kalian akan berbentuk kelompok dan saya akan bagi maksimal 5 anak. Semuanya sudah dapat kelompok? Jadi sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kalian cari satu video kemudian kalian diskusikan. Kemudian nanti kita presentasikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan bisa dicari satu video yang mencerminkan penerapan sila-sila Pancasila. Kemudian mau membantu seorang ibu pedagang dan memberikan makanan untuk para anjing. Nah, dari video tersebut bisa kita simpulkan bahwa video tersebut adalah mengamalkan dari sila kedua Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghormati teman yang berbeda agama, mulai dari saling tolong sama teman. Itu merupakan salah satu contoh dari penerapan Pancasila. Ya, terima kasih untuk Agi. Beri tepuk tangan.
Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita lakukan evaluasi. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.